Di dalam dunia yang relatif ini, mungkinkah kita mempunyai prinsip yang mutlak? Jawaban adalah tidak, tidak, tidak. Baru setelah kita mempelajari semua filsafat di dunia, dan kita kembali ke Alkitab, Tuhan Allah berkata, sandarlah aku. Jika di dunia engkau ada sengsara, di dalam diri aku memberikan senjata. Di dalam dunia ini engkau ada banyak goncangan, banyak penderitaan. Di dalam diri saya memberikan kestabilan. Iman yaitu bersandar kepada yang tidak berubah. Setia kepada kebenaran yang tidak berubah. Karena kebenaran tidak berubah, maka saya cari kebenaran. Bukan saya suka satu teori. Karena saya suka, maka teori itu menjadi kebenaran. Bukan karena saya orang Kristen, maka Kristen jadi kebenaran. Justru terbalik, karena di dalam kekristenan ada kebenaran, maka saya jadi orang Kristen. Justru kebenaran ada di Kristus. Itu sebab saya ambil kepercayaan kepada Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, aku dah kebenaran, dan aku adalah hidup. Tidak ada seorang pun kembali kepada Bapa kecuali melalui aku. Siapakah dia? Siapa dia berani mengatakan kalimat yang begitu mutlak? Karena dia adalah yang mutlak itu sendiri.